Di pagi yang indah, Upin melihat ada sebuah troli belanja di depan sana. Dia langsung menghampirinya. Wah, ada troli. Troli siapa nih dibawa ke sini? Aduh, coba. Hah? Dan ternyata troli itu bisa dinaikin. Oke, kalau begitu gimana kita coba bawa ya? Tapi, aduh, aku taruh di rumah dulu deh. Takutnya kaki ini orang punya, guys. Aduh, ini trolinya. Wah, mantap kali ini trolinya ya, bisa dibawa ternyata. Jadi Upin lagi di rumah baru ya, teman-teman. Haha, rumah Upin sekarang warna merah putih. Ya, oke. Kita naik trolinya. Wah, bisa ya. Trolinya bagus banget. Ayo, kita main. Upin pun berjalan membawa troli itu. Waduh. Ayo, kita pergi, guys. Wow, mantap kali ya. Trolinya keren. Wede. Awas. Permisi. Awas, hati-hati. Wah. Aku mau main-main seru-seruan dengan troli ini. Kita bisa naik ke atas. Wah, ternyata Upin bisa naik ke atas, teman-teman. Tapi nggak mampu. Aduh. Oke, kita akan siap meluncur ke bawah. Apa kalian sudah siap? 1, 2, 3. Yeay. Awas, Pin, banyak orang, Pin. Dia melihat satu tempat yang sangat bagus untuk dia pakai untuk bermain troli ini, yaitu di sana. Wow, keren. Oke. Kita mencari-cari jalan dulu ya. Wah, keren banget sih. Cuhu. Kebetulan di kota ini sunyi sekali, tidak ada kendaraan ya. Baguslah kalau begitu. Oke, boy. Kita akan siap-siap terjun ke bawah. Mari kita coba. Wow, 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 weh, hampir saja kita terjun ke pantai. Wah. Kita lanjut lagi, satu kali lagi ya, kita dari atas sana. Dan aku akan terjun ke pantai. Ayo. Ayo naik lagi. Bisa naik. Bisa naik trolinya enggak ya? Aduh, susah banget nih. Bagaimana nih? Aduh, susah banget nih untuk naik. Oke. Kalian sudah siap? 1, 2, 3. Yoho, yoho. Tidak. Tidak. Tidak.